Satu, dua, tiga. Lucu ya? Buas gak sih ini masuknya? Sama yang gak dikenal gigit dia. Buas ya dia ya? Kita udah reserve pakai tiket.com. Nah, ini sekarang lagi di input, udah di depan antriannya nih, udah sampai depan. Jadi ini setelah kita ngantri, terus kita dapat gelang. Nah, nanti gelang ini buat dipakein, teman-teman. Nah, ini aku lewat sini ya. Karena di lewat sana itu padat banget. Nah, nanti sekilas aku tunjukin lagi. Halo adek. Adek turun dulu dek. Aku tunjukin ke kalian sekilas untuk antriannya teman-teman. Nih. Jadi di sini ada 3 antrian teman-teman. Antrian reserve yang udah bayar. Kalian misalnya udah bayar lewat tiket.com atau lewat Traveloka, itu antriannya di sebagian sini. Nah yang ini booking online aja tapi belum bayar, antriannya di sebelah sini teman-teman. Nah yang ini kalian bayar langsung di tempat, maksudnya langsung bayar ke lokasi, antriannya di sini. Itu lebih antri dari yang udah bayar atau yang udah reserve gitu, lebih antri. Nih pelan-pelan aku tunjukin sekali lagi buat antriannya. Setelah antri, kita kan dapat gelang-gelang tiket ini. Nah, udah itu kita baru mulai masuk ke dalam. Ini aku nungguin. Nah, nih. Nih. Satu. Satu-satu. Ada bagam satu. Nah ini aku bagi-bagiin. Kita ada 11 orang. Bu, ambil satu. Ini yang hijau. Dua nih. Dah. Ajong. Ajong satu. Pak Agus satu. Nah, udah dapat semua. Udah dapat tiketnya semua, terus kita masuk ke dalam. Yeay. Kita masuk ke dalam. Ya udah masuk ke dalam. Nanti di dalam mobil ya. Orangnya nanti di dalam. Nah ini kita tanya dulu nanti. Di pusat informasi nih, ada yang mau aku tanyain dulu. Jadi di ruang informasi center ini, nih kalian bisa scan map.
Nah, nih. Banyak ya untuk informasi-informasinya. Nah, kita ke sana. Sini bagian sini. Kita ke bagian sini. Masuk ke Bali Safari situ. Nah, di sini juga ada kantin ya. Kita antri di sini buat masang gelang. Hey, halo Pak. Itu ada yang masang. Nah, Bapak itu ya. Tadi kita udah scan tiket, terus kita masuk ke dalam. Ya, setelah masang, kita masuk ke dalam. Nah, ini kita masuk sini. Pas di depan souvenir-souvenir ini nih. Ini kan ada Bali Safari Wonders. Nah, pas depannya itu kita masuk sini. Nih kita jalan aja sini. Nah, ini kita ini di sini ada spot foto. Ada spot foto, terus nanti di situ kita antri naik mobilnya di situ buat keliling taman safarinya. Ini kita mau ngantri buat naik ke mobilnya. Nah, ini ada aktivitas ya teman-teman, aktivitasnya selain safari journey-nya nih, tiap hari ada animal show. Aktivitasnya oke. Nih, ini aktivitasnya, harga-harganya nih. Harga-harganya bisa kalian lihat. Ini aku pelan-pelan. Di bawah. Nih. Oh ya lagi. Oke. Nah. Kita ke sana. Yuk. Kita ke sana, kita antri bisnya. Masuk sini. Nah, masuk sini kita antri bisnya. Nih, teman-teman, sekali lagi aku liatin ya. Pelan-pelan nih, aku pelan-pelan tunjukin ke kalian. Safari journey. Nih, gajah aktivitas. Ini ada ini. Ada ini. Ada ini. Nah. Terus ini ada ini, teman-teman. Nah, ini Israel Safari. Nah, Toraja Terminal. Nah, kita ada di sini. Kita ada di Toraja Terminal ini. Keliling nanti kita tuh keliling. Oke, teman-teman. Kita ngantri mobilnya. Ya, suruh kumpul-kumpul ngantri. Ayo, Bu. Ini masuknya kan di sini. Mobil satunya lagi aja ya. Nih. Ini lagi pada ngantri buat masuk ke dalam. Buat masuk ke dalam ngantri. Ini ramai orang. Hah? Ayo sini, ada lebar. Masuk sini lah. Kita masuk. Nah, kita ngantri. Satu mobil, tiga ya?
Satu baris ini tiga. Satu baris ini ada tiga orang. Anda ada tiga bangku. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Ada enam bangku. Ada enam bangku kayu. Satu bangkunya itu isi tiga. Jadi 18 orang. Ada 18 orang untuk satu mobil ini. Kita ada 11 orang. Nah, ini mobilnya udah datang. Berarti di sini. Loh, ini kok nggak dibuka sama orangnya, aneh. Nah, ini masuk sini. Nah, sini. So, ayang mana? Ayang udah. Nah, ini kita ada 11 orang keluarga. Siapa yang belum masuk, udah semua? Kita turun. Ini terminal Bali. Terminal Bali. Nah, kita turun di terminal Bali. Nah, kita masuk ke sana. Kita masuk ke lobi barong. Udah masuk di lobi barong. Nah, ini di sini ada barong cafe. Terus di sini kita nanti jalan-jalan. Ada apa aja di bagian lobi barong ini? Nah, ini kita jalan-jalan. Kita jalan kaki ke sana. Nih, tuh park. Ini kalau mau ke taman. Nah, ini jalan nih, ada Kampung Bali di situ. Kita nanti ya jalan kaki nelusurin ini gitu. Kita lihat di Barong Cafe ini ada apa aja. Di sini tuh ada soft drink yang pasti, soft drink. Tapi nggak dingin, teman-teman ya. Kulkas apa ininya? Nggak dingin gitu. Nah, ini ada cemilan-cemilan, ada es krim, ada es krim, ada popcorn. Nah, di sini jadi ada minumannya ya, ada hot tea sama es ya, es coffee, hot coffee, es kopi, hot tea, es tea, ada fresh juice.
ada snack-snack. Nah, di sini kalau kalian capek bisa duduk-duduk santai di sini. Nah, ini di sini juga ada, kalian bisa lihat-lihat burung. Burung-burung di sini. Jadi ini pas di daerah kafenya ya. Satu area sama kafenya. Jadi kalian bisa ngelihat nyantai-nyantai di sini berbagai macam jenis burung. Ini apa nih ada? Nah, ini. Tuh, burung-burungnya. Oke. Kita lanjut. Kita lanjut sini. Kita lanjut, kita jalan ke sana. Tadi ada pengumuman kalau jam 1 ada akrobatik. Nah, kita mau ngeliat akrobatik dulu. Kampung Bali, ada panggung Anuman, Safari Journey, Kampung Gajah, Bali Theater. Dingin soalnya di sana panas. Kenapa? Nah, ini souvenir-souvenir. Nah, itu ada Umar Restoran seputar sini, teman-teman. Nah, Safari Wonder. Ini ada Bali-Bali, Bali Banjar Safari. Ini toko, toko oleh-oleh. Baby, baby, cuci tangan. Nah, ini Umar Restoran yang tadi. Panas. Itu. Nanti kita ke sana. Jalan kehidupan gitu, cuma ini Lembaga Konservasi Bali Safari. Ini apa nih?
Jadi kita ada Satria. Dari habis pertunjukan ini kita lanjut. Ini apa? Bayar 100.000. Itu apa? Ini apa? Kuda nil. Gajah. Ini. Iya, Ding. Kampung gajah kasih makan gajah, kan? Gajah, gajah. Lihat aja gajahnya besar. Hanya ini. Nanti 10 menit bisa lihat macam putihnya udah. Ini komodo. Komodo. Ini ya harimaunya ya. Tigers tuh. Tigers of Ratchaburi. Kita lihat tigers. Mana harimau? Mana?
Gak jelas. Hah? Itu tidur. Tidur tadi. Lain loh. Nah, kita mau naik kereta enggak? Ayo. Yuk. Dah. Ayo. Enggak ada kan hari maunya? Tidur. Jam tidur kayaknya. Mas, di sana apa? Kanan. Kampung Gajah. Bisa naik gajah, gunakan gajah. Kalau naik kereta kiri ya? Iya. Kasih ya. Derita mau naik gajah? Naik gajah, Derita. Enggak. Mau naik gajah enggak? Kan suka gajah. Hah? Enggak. Ada Derita dulu waktu bayi gajah ya? Dri, yang otak, Mas. Suka naik gajah. Seru duduk gajah tuh. Ini hari mau deh. Musang ya? Apa ini? Lucu tapi ya. Ini binturong. Apa ini, Mas? Ini binturong. Kok lulut ya dia ya? Sejenis musang dia. Lucu ya. Buas gak sih ini masuknya? Sama yang gak dikenal gigit dia. Buas ya dia ya? Iya. Tergantung moodnya gitu. Ini namanya? Hai. Kalau dipegang gak boleh. Buas ya? Buas, termasuk hewan buas. Kayak musang kali ya. Yuk, udah yuk. Ih, kok rame bener, apa ini? Ya ini pengen ngantri mobil. Apa? Pengen ngantri mobil itu. Apa enggak usah aja? Kan ini gajah. Kan ini mau gajah ya? Kan ini pengen nonton show. Coba tanya orang. Ngantri apa ini? Enggak tahu ini ngantri apa sih. Ya lo kalau gini ramenya enggak usah. Iya, tanya dulu ya. Itu di sana ngantri soalnya juga di terminalnya. Ngantrinya kalau apalah gitu ya. Oke, ini kita mau ngeliat pertunjukan di Balai Agung. Nah, kita masuk ke dalam situ. Kepada legendnya. Oh, ini belum juga berarti top up lagi. Nah, kesini. Thank you.
Oke teman-teman, gak semua tempat ya kita datengin, karena memang secara ini antriannya juga, waktunya juga, ini juga udah sore. Nah ini kita naik apa namanya tuh mobil lagi ke depan. Nah ini masih di tempat Barong. Oke teman-teman, terima kasih semua yang udah nonton. Jangan lupa di subscribe lagi like, kalian suka untuk info, kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.